seseorang, ya mungkin kita bisa lebih bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kalau kita temuin orang-orang seperti ini. Bin Ali Bah Hasyim. Anak dua. Anak dua. Yang itu nomor dua tuh. Yang kecil tadi. Pintar anaknya, masya Allah. Cedara tiap. Ulu nih tidak habis pikir, masih membayangkan. Nge. Tiap minggu cuci darah. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, tidak pernah tahu manusia itu dengan harganya kesehatan kecuali orang-orang yang sakit tahu dengan harga kesehatan. Mudah-mudahanlah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya Bang Man Mahdali. Sahabat Fadilah Berbagi, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesehatan, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di Banjarmasin. Kita ke kota Banjarmasin, tepatnya di daerah Basiri. Kita akan menemui seseorang, ya mungkin kita bisa lebih bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kalau kita temui orang-orang seperti ini. Terdengar berita bahwa beliau ini sudah mengalami stroke 3 bulan lamanya. Kita mau lihat keadaan beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan kita semuanya diberikan kesehatan juga oleh Allah. Serta kita akan mendatangi juga nah para ibunda syarifah kita di daerah Basiri. Mudah-mudahan berkah semuanya. Terima kasih kepada sahabat Fadilah Berbagi semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang hanya memberikan apa namanya kehidupan yang layak buat kita semua, insyaallah berkah. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana rumahnya? Nih. Ini kah? Ini mengapa? Assalamualaikum. Awas nak, mau pintarnya. Masya Allah. Bah, masuk. Ini rumahnya. Bah, masya Allah. Bangun ya. Biarin aja. Oh, dibangun akan. Tidak apa-apa, tiduran aja. Nanti kampungnya. Masya Allah. Insya Allah anak duduk nih, Bebe ya. Iya, iya. Sudahan aja, Bebe, duduk nih lah. Wah, tidak ada apa-apa juga. Masuk, masuk. Masuk, Pian. Udah 3 bulan sakit. 4 bulan dah. 4 bulan ya. Oh, masya Allah. Saya bisa jalan. Nge. Minta maaf. Ya, kan. Baru bisa sempat kesini. Oke. Minta maaf. Gak apa-apa, Bebe. Bebe Ali Bah Hasyim. Iya. Sama Habib Fathur Rahman dekat. Iya, keponakan toh panahnya. Oh, keponakan ya, masya Allah, masya Allah. Ini sungai ya? Ini sungai. Oh, masya Allah. Habib Ali Bah Hasyim. Anak dua. Anak dua. Yang itu nomor dua toh? Yang kecil tadi. Okay. Pintar anaknya, masya Allah. Nomor satu 16 tahun. 16 tahun ya, sudah mondok. Oh, mondok. Mondok di mana? Mondok di Pagatan Cainanggak, Jubib. Oh iya. Iyalah. Ustaznya yang minta. Nggih. Mungkin Bib udah ulun di sekolah aja. Ya, tadi gue kalau gaing gini apa nih yang kenapa Bib aja. Iya. Masyaallah, masyaallah. Di Pagatan. Insyaallah, alhamdulillah. Jangan repot-repot bikin kopi, bikin apa, Bu ya? Jangan repot-repot. Enggak usah. Enggak usah sibuk-sibuk, enggak usah repot-repot ulun melangin beliau nih, nah.
Sehat, mudah-mudahan ya, sehat. Sembuh, insyaAllah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biasa lihat anak antum ya? Iya. Di mana? Di YouTube. Oh gitu ya. Pas ada waktu usuk pulang? Enggak. Jadi ada lah waktu ini ada lagi urun juga ya. Hilang kenapa kasih mam tu? Bah HP-nya rusak ya. Enggak. Hilang ya. Jadi cari ya tuan. Untung ada no. Anak buah ipa tu ada orang lama tu. Enggak. Yang wartawan tu dulu. Enggak. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ketemu juga ya. Ya akhirnya. Masya Allah. Sama Bang Man. Ya. Nama pensi apa? Ulan. Abdurrahman. Abdurrahman. Ini obat apa ini, Beb? Semprotan, Beb. Cari-cari, Beb. Ini sebelah kanan, kiri? Kiri. Kiri ya? Iya. 4 bulan sudah ya? Setelah awal orang tua Habib Salim. Enggak. Insyaallah, Bismillahirrahmanirrahim. Anak ini minta maaf, bawa ini aja buat antum nah. Iya. Anak produksi sabun. Oh, enggak. Sabun cuci piring. Enggak. Ini anak yang buat. Untuk cuci piring nanti. Iya. Iya. Ini bukan sirup. Iya, sirup nanti. Iya. Enggak, bukan sirup ini untuk cuci piring. Iya. Enggak, kalau dibuat sirup berbuih mulut. Iya. Pentingnya berbuih. Napi yang terima makan. Ya Allah. Enggak, sama-sama. Ada sedikit buah tangan aja untuk antum. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak bisa membantu banyak sedikit barang. Amin. Mudah-mudahan bisa jembatan silaturahmi. Amin. Minta maaf tidak bisa bantu antum banyak, Habib. Insyaallah mudah-mudahanlah berberkahan semuanya. Ini untuk antum, Habib. Banyak, bukan dari Ana, iya. Dari sahabat Padilla, titipan mereka. Iya. Ana sampaikan kepada antum. Mudah-mudahan berkah. Amin. Insyaallah. Ya Allah ya Rabbi, sahabat Padilla berbagi. Inilah kisah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan kesehatan yang Allah beri. Kalau udah sakit kita susah untuk berbuat apapun. Jadi kata Syekh Abu Bakar bin Salim, tidak pernah tahu manusia itu dengan harganya kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Tahu dengan harga kesehatan. Mudah-mudahanlah kita ini diberikan oleh Allah betul-betul bisa berjuang selagi masih sehat. Amin. Insyaallah berkah. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Khair insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan labib. Assalamualaikum, Beb. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Nggih. Ada ibu lah. Oh, tadi ada ya, loh. Gimana? Oh. Tadi kabungan di bidang ada tadi. Nggih. Merdeka, merdeka. Apa pegawai nih? Enggak. Iya. Alhamdulillah, sahabat Fadilah, ini kita sampai lagi ke rumah Ibunda Saripah Zahra. Luar biasa. Ini betul-betul bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya sehat. Sehat itu mahal, sehat itu penting. Sehat ini luar biasa harganya. Ada harga. Ya, mudah-mudahan kita mampu untuk bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan. Daripada orang-orang yang sakit-sakit ini, ada yang stroke, ada yang cuci darah, jalan yang ngesot. Allahu Akbar wa lailham. Ya, mudah-mudahanlah selamatkan oleh Allah, diangkat semua penyakit.
dari semua kita, mudah-mudahan disehatkan badan, mampu bersyukur, sehat jiwa, raga, insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Iya, baru datang cuci darah ini ibu. Masya Allah ya. Biar aja di kamar, enggak apa-apa. Nyalakan dah lampu dah. Kak, biarin aja kak di ibu di kamar, enggak apa-apa kak. Ada kawan Ebi Pai hanya mandi sih, Din. Oh iya kak. Oh, datang cuci darah, iya. Hanya Ebi Pai datang. Datang cuci. Ya Allah, alhamdulillah. Datang cuci darah. Iya. Ini hanya kerja buah. Jadi bila datang tuh sini mandi dulu, maaf lah. Mandi cerah. Enggak ulun ingat nih hari Rebu nih ibu nih cuci darah gitu. Ya Allah. Bu minta maaf ulun ya, Bu ya. Ya Allah. Sama-sama ibu minta maaf. Habis cuci darah masih pusing-pusing ya, mungkin ibu kan. Langsung tuh pamit pe mandi, pada mau ulun mungkin lah sama aku padahal. Oh gitulah. Mulai pagi tadi bukan? Mulai ya, jam 11. 11 tadi. Oh, jam 11 lah. Cuci darah sampai jam 5. Iya. Assalamualaikum, ya, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Hai. Ya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini sehat, kemarin sakit. Baik sudah. Sehat sudah, alhamdulillah ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ilyas sehat. Alhamdulillah, lama enggak pernah ketemu pian nih ulun di kemari. Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi. Kepikiran terus sama ibu nih ulun nah. Ya Allah, mudah-mudahan ibu terus sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya Allah, cuci darah tiap. Ulun nih enggak habis pikir, masih membayangkan. Nggih. Tiap minggu cuci darah. Kancak setengah 6. Enggih. Bisa bangun. Enggih lah. Insya Allah. Bu ini bu, lon bu. Ngantarkan ke Santian. Ini sabun cuci piring nih. Ini kita yang buat. Oh, bikin Habib. Enggih. Ini kita kasih merek Fadilah, pencuci piring Fadilah. Ya lah, pian lihat ini ingat Fadilah berbagi. Lihat Bang Man Madali. Bisa bikin sabun nak? Bisa, anak ulun yang produksi dia. Ada anak ulun yang biasa pernah kesini juga. Oh, Ali. Ali, iya dia ikut training juga kan kemarin. Alhamdulillah bisa bikin, kita mulai. Alhamdulillah kita bisa jual sudah sabun ini. Wow. Nah, ini pian ulun kasih, nah biar coba. Ya kan? Itu dimakan Bu, apa misalkan lagi. Alhamdulillah Bu, ulun ngantarkan titipan kekawanan gasan ibu. Masya Allah, Bu terima makan mula. Terima kasih banyak. Enggak Bu, ulun minta maaf, minta rela, minta ikhlas. Mungkin. Sama-sama Jimmy Pet. Mudah-mudahan pian berberkahan Ilyas, amin, anak cucunya amin, jadi orang berkah. Amin. Allah titipkan ibu sama pian. Ya. Berarti pian kuat. Mungkin, insya Allah. Insya Allah. Oke sahabat, berartilah berbagi semuanya. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Rasulullah Muhammad.